Halo, masih bersama saya Ali Amsbara dalam MA1101 Matematika 1A. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi logaritma natural. Apakah itu? Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, okay, jadi apa definisi dari fungsi logaritma natural? Definisinya adalah kita akan mendefinisikan melalui fungsi akumulasi. Ingat, dia adalah fungsi akumulasi dari 1 per T mulai dari X mulai dari 1 sampai dengan X dan ini berlaku untuk setiap X yang positif secara visual kurang lebih sebagai berikut jadi ini kita punya fungsi Y sama dengan seperti oke okay. kemudian kita akumulasikan si fungsi ini mulai mulai dari 1 sampai X hasilnya berupa suatu daerah R, daerah yang diarsir ini. Jadi kalau X-nya berada di sebelah kanannya 1, maka si tafsiran dari LNX ini adalah sama dengan luas dari daerah yang diarsir yang berwarna kuning. Itu kalau X-nya berada di sebelah kanan angka 1. Bagaimana kalau X-nya berada di sebelah kiri? Kalau X-nya berada di sebelah kiri angka 1, dia masih tetap ada kaitannya dengan luas daerah yang diarsir. Ingat bahwa kalau kita punya integral dari 1 sampai x kemudian kita ingin ingin tukar urutannya menjadi dari x sampai 1 maka kita harus simpan tanda minus di depannya dengan demikian maka si nilai ln x itu akan menjadi minus luas daerah r ya dengan r-nya adalah daerah yang berwarna kuning tersebut oke jadi itu definisi dari fungsi logaritma natural x biasanya disebut sebagai ln x. Ya, kita katakan sebagai ln x. Oke? Okay? Nah, untuk bisa memahami fungsi ln x ini, kita akan lihat beberapa hal mengenai dia. Pertama kita akan cek sifat-sifat uh, turunannya, ya. Oke, okay, bagaimana kalau kita turunkan fungsi ln x ini? Ingat, menurut terma dasar kalkulus yang pertama, kita bisa menghitung turunan dari suatu fungsi akumulasi. Inget, menurut terma dasar kalkulus, kalau kita punya uh, fungsi yang diberikan oleh integral dari a sampai x f t dt maka integralnya adalah f x. Dalam hal ini khususnya ketika f t-nya sama dengan 1/t maka turunannya adalah 1/x. Jadi turunan dari fungsi ln x ini adalah 1/x. Ya. Oke kita lihat contoh penggunaan dari hal ini. Misalkan kita ingin menurunkan fungsi ln dari x kuadrat min x tambah 2. Nah, karena si fungsi ln ini hanya terdefinisi ketika inputnya positif, tentunya di sini meskipun tidak dikatakan secara eksplisit, si fungsi ini baru ada artinya ketika input yang di dalamnya ini, yakni x kuadrat min x tambah 2-nya bernilai positif. Nah, sekarang kita ingin menentukan turunan dari fungsi ini. Nah, kita bisa gunakan aturan rantai, ya. Jadi ingat kalau kita gunakan aturan rantai, kita turunkan dulu bagian yang luar menurut apa yang kita peroleh di atas, turunan dari fungsi ln x adalah 1 per x. Sehingga kalau diturunkan hasilnya adalah 1 per apa yang ada di dalam ini dikalikan dengan turunan yang ada di dalam fungsi yang ada di dalam. Nah, karena turunan yang di dalam ini adalah 2x min 1, kita tinggal kalikan aja si 1 per x kuadrat min x tambah 2 ini dengan 2x min 1. Sehingga kita dapatkan 2x min 1 per x kuadrat min x tambah 2. Itu contoh bagaimana kita menurunkan fungsi yang ada len lennya ya. Nah. Oke, berikutnya kita akan melihat apa sih antiturunan yang paling umum dari fungsi 1/x? Ya tadi kita melihat ya bahwa turunan ln x itu 1/x kalau x-nya positif. Atau dengan kata lain, si ln x itu adalah antiturunan dari 1/x kalau x-nya positif. Ya. Nah sekarang kita bisa mendefinisikan fungsi ln dari nilai mutlak x. Ya. Ingat bahwa ln ini hanya menerima input yang Positif. Jadi asalkan X-nya tidak nol, len dari nilai mutlak X ini selalu ada nilainya. Nah sekarang kita gunakan definisi nilai mutlak. Kalau X-nya positif, nilai mutlak X kan sama dengan X. Jadi kalau X-nya positif, si nilai mutlak X ini berubah jadi X saja. Sedangkan kalau X-nya negatif, si nilai mutlak X-nya berubah menjadi minus X. Jadi si fungsi ln nilai mutlak X bisa kita tinjau sebagai dua cabang ini. Nah, sekarang kalau kita turunkan, maka apa yang kita peroleh? Yang atas ini turunannya adalah per X. Yang bawah, kalau kita turunkan, 1 per min X. Lagi-lagi dengan menggunakan uh, aturan rantai. 1 per min X dikalikan dengan turunan min X. Dikalikan dengan min 1. Dan kalau kita sederhanakan, yang bawah ini juga hasilnya adalah 1 per X. Dengan demikian, apa yang bisa kita katakan? dengan demikian turunan dari len x itu selalu seper x asalkan x nya enggak 0. asalkan x nya positif atau kan atau x nya negatif turunan dari len nilai mutlak itu adalah 1 per x atau kalau kita baca sebagai informasi mengenai antiturunan maka kita dapatkan apa karena ini diturunkan hasilnya seper x berarti si seper x ini atau si len x Len nilai mutlak X ini, len nilai mutlak X ini merupakan anti turunan dari 1 X. Atau kita tuliskan integral 1 X dx adalah len nilai mutlak X ditambah C. Asalkan X nya enggak 0. No. Oke, okay, kita lihat contoh penggunaan ini. Kita uh, menggunakan hasil yang barusan kita uh, apa kita tinjau, yang ini ya. Kita ingin menghitung Integral dari x kuadrat min x per x ditambah 1 dx. Nah, ini perlu sedikit manipulasi. Pada intinya, kita ingin membagi si polinom yang atas dengan polinom yang bawah. Kita bisa menggunakan pembagian suku banyak, ya. Nanti ada sisanya. Nah, kalau Anda lakukan hal tersebut, ini si x kuadrat min x di pembilang ini bisa kita tuliskan sebagai x min 2 dikali x tambah 1 ditambah. 2. ya nanti anda anda cek, ya kemudian anda mengira-ngira gimana caranya supaya bisa dapat hal yang seperti ini, ya. Nah, kenapa kita lakukan seperti ini? Karena agar uh, kita bisa mencoret si x plus satunya pada suku yang pertama sehingga yang ini bisa kita tulis ulang sebagai x min 2 ditambah 2 per x ditambah satu, ya. Nah, sehingga kalau kita ingin menghitung integralnya, dia sama saja dengan integral dari ekspresi yang ini ditambah integral yang ini. Integral dari x adalah setengah x kuadrat. Integral dari 2, 2 x. Integral yang ini apa? Integral dari 1 x tadi apa? Len x. Len nilai mutlak x. ya Maka integral dari 1 per x tambah 1 adalah len dari nilai mutlak X tambah 1 mengikuti yang ini ya jadi kalau X nya diganti dengan tambah 1 ini masih benar juga bagaimana mengetahuinya dengan cepat ya kita kalau menurunkan len dari nilai mutlak X tambah 1 hasilnya adalah persis 1 per X tambah 1 jadi ini integral yang ditanyakan sama dengan integral dari ini yakni dua suku pertama ditambah integral yang ini yang ini adalah dua dikali dengan len nilai mutlak X tambah 1 ditambah Konstanta. ya. Nah berikutnya kita ingin uh, melihat uh, apa sifat dari grafik logaritma natural ini, sifat dari grafik ln. Uh, untuk bisa mengetahuinya kita akan meninjau beberapa sifat dari fungsi ln x tadi. Yang pertama adalah ln x ini terdefinisi untuk x yang lebih besar dari nol. Ini ya berawal dari betul-betul pendefinisian ln x sebagai fungsi akumulasi tadi ya. Kita hanya mengakumulasikan untuk x yang positif saja. Kemudian kalau kita substitusikan x sama dengan 1, maka menurut definisi dia menjadi integral dari 1 sampai 1. Nah, kalau ini kita, taf kita tafsirkan sebagai luas, nggak ada luasnya. Berarti nilainya adalah sama dengan 0. Berarti nilai dari ln 1 itu adalah 0. Nah, secara grafik, ini artinya apa? Artinya si kurva dari Y sama dengan ln X itu akan memotong sumbu X di X sama dengan 1. Karena nilai ln X di X sama dengan 1 dia bernilai 0. Oke, okay. kalau kita turunkan tadi hasilnya adalah 1 per X. Dan karena X-nya positif berarti nilai 1 per X juga selalu positif. Berarti ini apa kalau kita lihat? Berarti kita tahu bahwa turunan dari <coughs> fungsi ln X itu selalu positif di semua titik asalnya dan itu ada kaitannya ada efek terhadap grafiknya kalau kita punya fungsi yang turunannya selalu positif maka apa yang bisa kita katakan maka fungsinya gimana monoton naik ya jadi si fungsinya akan monoton naik pada uh, daerah asalnya kalau kita turunkan sekali lagi jadi setelah kita mendapatkan 1 per X, kita turunkan sekali lagi, kita dapatkan minus 1 per X kuadrat. Nah, karena X-nya positif, Sebetulnya bukan karena X-nya positif, ini selalu bernilai negatif karena X-nya enggak 0. No. Nah, apa uh, yang bisa kita katakan kalau kita punya suatu fungsi yang turunan keduanya negatif? Kita bisa berbicara tentang apa? Tentang kecekungan dari grafiknya. Dia akan cekung ke bawah. Ya. Jadi grafiknya cekung ke bawah. Nah, berarti kalau ini semua kita... Uh, gunakan, maka kurang lebih grafik klon X itu dia akan lewat 1,0, kemudian dia naik terus, dan grafiknya cekung ke bawah. Jadi ini perlu Anda ingat karena uh, seringkali kita atau Anda perlu berargumen dengan menggunakan sisi visual dari fungsi klon X. Ya. Khususnya misalkan di sini, Ketika X-nya semakin dekat ke 0, maka si nilai ln-nya semakin lama semakin menuju minus tak hingga. Ya, oke. Okay. Berikutnya kita akan membahas sifat dari fungsi ln x. Ada empat sifat penting. Oke, okay. kita akan coba buktikan yang kedua dan mungkin yang keempat. Yang ketiga ini serupa dengan yang kedua pertama kita tinjau fungsi ln ax dan ln x untuk x nya yang positif ya nah anda sambil latihan bisa di post dulu anda coba turunkan fungsi ln ax hasilnya apa ya silahkan anda pause. ya oke okay. sudah di post Oke. Nah, Anda pasti akan mendapat bahwa turunan dari ln ax ini ternyata seper x juga. Dan tadi si seper x ini ini sama dengan turunan dari ln x. Nah, nah, ingat kalau kita punya dua fungsi yang keduanya merupakan anti turunan dari fungsi yang sama, maka mereka ada kaitannya. Mereka hanya dibedakan oleh suatu konstanta atau selisih mereka merupakan konstanta. Jadi akibatnya apa? Akibatnya, len ax dikurangi len x sama dengan konstanta. Atau kita tuliskan, len ax sama dengan len x ditambah c, ya. Dan ini berlaku untuk setiap x yang positif. Untuk setiap x yang berada di daerah definisi fungsi len x. Nah, karena berlaku untuk setiap x, berarti berlaku juga untuk x yang tertentu, ya. Khususnya untuk x sama dengan 1. Maka kita punya pernyataan apa? Masukkan ke sini. Jadinya ln A sama dengan ln 1 ditambah C. Akan tapi tadi ln 1 itu adalah ini. Ln 1-nya sama dengan No. Sehingga ruas kanannya ketika kita substitusikan X sama dengan 1 menjadi C saja. Ya. Nah berarti si persamaan bintang ini, kalau C-nya kita gantikan dengan ln A, maka bunyinya menjadi ln AX sama dengan ln X ditambah ln A. Ya, khususnya ketika x sama dengan b, ketika x sama b, maka kita punya len AB. sama dengan len b ditambah len a. Kita akan tukar urutannya, ya. Jadi len a tambah len b, nggak masalah. Oke, jadi itu adalah salah satu sifat yang paling penting dari fungsi len. Oke demikian saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksikan video-video Matematika 1A selanjutnya. Salam.